so far away. You tell me to come over, there's some games you wanna play. I'm walking to your house, nobody's home. Just me and you and you and me alone. We're just playing hide and seek. It's getting hard to breathe under the sheets with you. Go to the kitchen, pour a drink for distractions. I'm always so understanding, never pushing or demanding. You're my priority, I always end up your plan B. I'm making sacrifices for you. Keep making sacrifices for you. And I don't think it's very nice that you're not making sacrifices. No sacrifices. When you hit me, say I'm sorry, baby, been busy. I don't think you see what you got in the way I make it so easy on you. I hate that I love ya, but I'm always so understanding, never pushing or demanding. You're my priority, I always end up your plan B. I'm always so understanding, you gotta go to what I'm planning. Taking advantage, cause I always end up forgiving. I'm making sacrifices for you. Keep making sacrifices for you. And I don't think it's very nice that
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, marilah kita ucapkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita dapat mengikuti acara Pradiklat Anggota Baru UKMF Madura Dating Club 2020. Salawat serta salam kami curah limpahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menuntun kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang. Selanjutnya, perkenalkan nama saya Amir Suryana dan rekan saya Cintira Fadila. Kami berdua sebagai pembawa acara yang akan memandu jalannya acara pada pagi hari ini. Kemudian, sebelum memulai acara, saya akan membacakan susunan acara yang akan dilaksanakan pada pagi hari ini. Yang pertama, yaitu pembukaan. Yang kedua, yaitu pembacaan peraturan peserta diklat. Yang ketiga, yaitu pembacaan penugasan peserta rencana acara diklat. Yang keempat adalah pengenalan pengurus UKMF Madura Diving Club. Dan yang terakhir, yaitu penutup. Acara pertama adalah pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan pembacaan bersama secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya memasuki acara yang kedua, yaitu pembacaan peraturan peserta diklat yang akan disampaikan oleh saudara Ari Devi Wahyudi. Kepadanya waktu dan tempat dipersilahkan. Adalah acara yang pertama yaitu pembacaan peraturan peserta diklat yang akan disampaikan oleh saudari Tiara. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membacakan susunan nama kelompok dan juga anggota kelompok Diktama 2020. Baik, bagi teman-teman silakan disimak dengan seksama dan apabila perlu ada yang dicatat segera dicatat atau dipersiapkan catatannya. Baik, akan saya bacakan. Yang pertama ada kelompok Mas Keliring dengan anggota kelompok 7 orang. Yang pertama, Rahmat Mahardika Ada Patironi. Yang kedua, Kusuma Anisatul Sumarno Putri. Yang ketiga, Angelina BR Hombing. Yang keempat, Zahrotin Nisa. Yang kelima, Maria Nur Laila Suhartono. Yang keenam, Nadia Nur Muhammad. Yang ketujuh, Muhammad Naufal Hisham. Dengan pendamping kelompok, Mbak Silmi. Nah, untuk selanjutnya ada kelompok dua, yaitu Equalizing. Dengan anggota kelompok, 8 orang. Yang pertama ada Dias Pitaloka. Yang kedua ada Igar Abi Nursani. Yang ketiga ada Ahmad Kurniawan Triwibowo. Kemudian yang keempat ada Ridho Olmis Syawalita.
Kemudian yang kelima ada Alif Ya Rusdar. Kemudian yang keenam Arifatul Nafika. Kemudian yang ketujuh ada Salisa Adibar. Kemudian yang kedelapan ada Tata Alwina. Dengan nama nama pendamping kelompok ada Mbak Tuyul. Selanjutnya ada kelompok tiga, yaitu dengan nama kelompok Regulator Recovery. Dengan jumlah kelompok 7 orang, dengan anggota yang pertama Nurul Hikmatis, yang kedua Kirana Rizki Ramadhani, yang ketiga Reza Hidayah, kemudian yang keempat Rizka Ayu Wulandari, kemudian yang kelima ada Ahmad Fahmi Wahyudi, yang keenam ada Sulastiana Setiawati, yang ketujuh ada Naomi Susilowati, dan yang kedelapan ada Muhammad Aziz Hidayatullah. Dengan pendamping kelompok Mbak Pinta. Selanjutnya ada kelompok 4, yaitu dengan nama kelompok Water Entry. Dengan anggota kelompok 7 orang. Yang pertama ada Tiffany Noviasari. Yang kedua ada Willa Mabazatul Huria. Yang ketiga ada Rizky Afandi. Kemudian yang keempat ada Eka Atirama. Kemudian yang kelima Evita Mei Wicantika. Yang ketujuh Dinda Anastasia Fadila. Yang kedelapan ada Rohit Febriansyah. Dengan pendamping kelompok Mas Darul. Kemudian kelompok kelima ada namanya kelompok Body Diver. Dengan jumlah kelompok 8 orang, yang pertama ada Alfiatus Salma, yang kedua Nova Rosdiawati, yang ketiga Armita Naswa, yang keempat Ahmad Ramadan, yang kelima Muhammad Idul, yang ketujuh ada Eliza Wikartika, yang kedelapan ada Rime BR Sirait, yang kedelapan ada Alvin Aulafi Anugrah. Dengan pendamping kelompok Mas Oki. Kemudian kelompok selanjutnya ada Buoyancy Control dengan anggota kelompok 8 orang. Yang pertama ada Maura Sapa, kemudian Akbar Rizki, Rindang Atra Satriani, Siti Imatullah, Salsa Bila Putri, Anissa Widyaningsi, Reza Dwi Andrianto, dan Nuning Jayanti. Dengan pendamping kelompok Mas Bahri. Kemudian kelompok selanjutnya Emergency Swimming Essence. Saya ulangi lagi, Emergency Swimming Essence dengan anggota kelompok 7 orang. Yang pertama Tri Bintang Pamungkas. Selanjutnya Aisyah Fitria. Selanjutnya Desi Syafira. Kemudian Resi Agnesia. Kemudian Mas Wipa. Kemudian Rosalinda. Dan yang terakhir Arya Galim Fakur Islam Gaib. Dengan pendamping kelompok Mbak Devi.
Kemudian kelompok selanjutnya dengan nama Host and Multi-Phase Clearing. Saya ulangi lagi, Host and Multi-Phase Clearing. Dengan anggota kelompok 7 orang, terdiri dari Ahmad Kurniawan Triwibowo, Ika Wahyu Ridiawati, kemudian Muhammad Taufik Hidayat, kemudian Abdi Dwi Karisma, kemudian Baik Astrid Amalia, kemudian Daniel Sihombing, dan Winarko Ali. Dengan pendamping kelompok Mbak Sania. Kemudian kelompok yang terakhir adalah Octopus Assistant Hacker. Saya ulangi sekali lagi, nama kelompoknya Octopus Assistant Hacker. Dengan jumlah kelompok 8 orang. Kemudian anggota kelompok ada Muhammad Hamudi, ada Eka Nadia Aprilia, kemudian Aisyah Seva Titania Febri Putri, kemudian Vina Romatika, kemudian Salma Salsabila, kemudian Muhammad Rafi, selanjutnya Elia Susanti, dan yang terakhir dia Ayu Setiawati dengan pendamping kelompok Mbak Yohana. Baik, penjelasan dari kelompok di taman ini nanti teman-teman silakan saling berkoordinasi dengan anggota kelompoknya yang sudah saya bacakan. Kemudian untuk nama-nama LI yang sudah saya bacakan ataupun pendamping tadi itu, silakan teman-teman mencari infonya. Bisa menanyakan ke kakak-kakak panitia ataupun kakak-kakak anggota Mardik yang kalian ketahui. Dan silakan kalian berkoordinasi dan bagaimana caranya supaya kalian bisa saling koordinasi. Baik, apakah dari nama-nama kelompok sudah jelas semua? Sudah, Kak. Sudah, Kak. Terima kasih, akan saya lanjutkan. Selanjutnya adalah ada penugasan. Nah, teman-teman silakan juga disimak dengan seksama. Di sini saya akan membacakan mengenai penugasan-penugasan dan juga peraturan-peraturan penugasannya. Baik, saya akan membacakan dengan pelan-pelan. Di sini teman-teman ya, yang pertama itu adalah penugasan ID card. Nah, teman-teman dapat melihat di share screen. Baik, akan saya bacakan. Yang pertama adalah ID card dengan ukuran kertas F4 landscape. Apabila tidak ada F4, bisa legal. Landscape. Kemudian, kertas dengan background bendera penyelaman. Nanti teman-teman silakan mencari informasi tentang bendera penyelaman. Bisa didiskusikan bersama LI ataupun kelompok yang sudah terbentuk. Selanjutnya, mengenai tulisan. Tulisan berwarna hitam blok.
baik judul, di situ tertera nama kelompok ataupun biodata. Silakan teman-teman tulis dengan format blok. Kemudian teman-teman bisa lihat di situ mengenai biodata terdiri dari nama, kemudian TTL, kemudian alamat, prodi, angkatan, dan juga alasan mengapa ingin menjadi anggota dari MARGI. Kemudian peraturan dari form penulisan menggunakan Times New Roman. Untuk ukuran judul atau dari nama kelompok itu 36. Selanjutnya, untuk ukuran biodata 24. Kemudian dari kertas tersebut diberikan margin 1 cm tiap sisi. Kemudian untuk hal ini teman-teman perlu ditata dengan detail pada ukuran di huruf B, C, dan D. Di situ merupakan keterangannya adalah logo. Teman-teman bisa baca, ada yang pertama B itu logo UTM, yang C logo Fakerta, yang D logo Margi. Nah, di situ ukuran diameternya, diameter panjang 5,2 cm. Kemudian diameter lebar 4,2 cm. Saya ulangi lagi, panjang 5,2 cm dan lebar 4,2 cm. Selanjutnya, kotak nama kelompok dengan panjang 16 cm dan lebar 3,1 cm. Nah, di sini menggunakan ukuran yang ada di Word kalian masing-masing. Jadi silakan disetting di ukuran Word-nya itu menggunakan ukuran sentimeter. Kemudian untuk huruf A itu merupakan foto. Fotonya berukuran 3R. Untuk foto menggunakan gaya foto hand signal dengan peraturan dalam satu kelompok tidak boleh ada gaya yang sama. Namun boleh sama di berbeda kelompok. Jadi satu kelompok tidak boleh sama, namun jika sama dengan kelompok lain itu tidak apa-apa. Seperti itu. Untuk foto sendiri silakan dicetak di kertas foto, baru kemudian ditempel di kertas ID card. Kemudian yang E, E itu merupakan logo dari maskot Giptama. Nah, di mana maskot Giptama ini teman-teman sudah mengetahuinya melalui IG, IG Giptama. Silakan bagaimana teman-teman berkoordinasi dengan semua peserta ataupun peserta Giptama agar teman-teman yang lainnya bisa mengetahui dari maskot Giptama tersebut. Kemudian ID card harus anti air dan rapi. Jadi ID card-nya ini di print, kertasnya ini setelah teman-teman membuat format dari ada background, kemudian ada nama kelompok dan biodata serta isi dari ID card yang lainnya, silakan di print, kemudian baru fotonya itu ditempel. Kemudian di sini saya memberikan contohnya itu berwarna putih, namun teman-teman ketika membuat nanti silakan berwarna bening. Jadi backgroundnya langsung terlihat bendera penyelamat, tidak ada putihnya. Baik, untuk deadline pengumpulan ID card ini dikumpulkan nanti 14 November 2020 pukul 9 kepada pendamping masing-masing.
Jadi saya persilakan sekali lagi untuk teman-teman mengkoordinasikan bagaimana caranya supaya teman-teman kalian satu kelompok maupun satu angkatan di kelas itu dapat mengetahui dan deadline-nya tepat waktu. Baik, apakah bisa saya lanjut ke penugasan selanjutnya? Baik, teman-teman, akan saya lanjut ke penugasan selanjutnya. Nanti teman-teman bisa menanyakan kejelasannya di akhir karena ada sesi tanya jawab juga. Yang kedua adalah dress code. Nah, silakan teman-teman diperhatikan dengan seksama. Untuk dress code besok pada hari Minggu 15 November dengan ketentuan atasannya putih, kemudian bawahannya gelap, kemudian untuk yang cewek menggunakan kerudung hitam. Baik teman-teman, untuk dress code pada hari Minggu 15 November saya ulangi sekali lagi, menggunakan atasan putih dan bawahan gelap. Kemudian untuk yang perempuan menggunakan kerudung hitam. Bagi yang non-muslim ataupun tidak menggunakan hijab itu bisa dikuncir rapi. Baik, saya lanjutkan pada dress code hari Sabtu tanggal 21 November 2020 dengan ketentuan menggunakan batik berwarna biru. Kemudian bawahannya warna gelap. Dan untuk kerudung yang cewek juga warna hitam. Kemudian teman-teman yang tidak menggunakan kerudung atau hijab itu dapat dikuncir rapi. Untuk selanjutnya, dress code pada hari Minggu 22 November 2020. Menggunakan atasan merah, bawahan gelap, untuk yang cewek tetap sama juga, kerudungnya hitam. Baik, untuk selanjutnya, dari semua dress code tersebut, teman-teman harus menggunakan baju yang berkerah atau tidak boleh menggunakan kaos. Jadi saya ulangi sekali lagi, harus menggunakan baju berkerah dan tidak boleh menggunakan kaos. Sama halnya dengan bawahan ataupun celana, tidak boleh menggunakan celana jeans. Harus menggunakan celana kain. Baik, yang selanjutnya akan saya lanjutkan pada penugasan yang ketiga. Ada struktur, mohon maaf, penugasan yang ketiga ada gambar struktur kepengurusan Marjid 2020. Nah, ini dengan ketentuan yang pertama, menggambar struktur kepengurusan UKMF Madura Diving Club 2020 beserta tugas pokoknya. Digambar, saya ulangi lagi, digambar di kertas A4 dengan background logo Marjid. Saya ulangi lagi, digambar di kertas A4 dengan background logo Marjid. Dengan ketentuan tulisan berwarna hitam dan garis baban berwarna merah. Saya ulangi lagi, tulisan berwarna hitam, garis baban berwarna merah. Kemudian, file logo dan nama anggota pengurus serta tugas pokok
akan diberikan link web dari panitia. Saya ulangi lagi, file logo dan nama anggota pengurus serta tugas pokok tiap pengurus akan dibagikan melalui link web. Untuk penugasan yang selanjutnya adalah set kontak WA seluruh calon anggota MAPDIT yang ada di grup peserta. Saya ulangi sekali lagi, set kontak WA seluruh calon anggota MAPDIT yang ada di grup peserta di tamat 2020 dengan menyertakan screenshot halaman WA, screenshot halaman WA, jadi silakan grup peserta itu teman-teman dan anggotanya. Nah, teman-teman sudah prodi dan angkatan. Baik, dari teman-teman. Baik, teman-teman, apakah suara saya sudah terdengar dengan jelas? Halo? Jelas ya, jelas. Baik teman-teman, untuk kelanjutan dari penugasan ini nanti bisa teman-teman koordinasikan lagi bersama pendamping seperti itu ya, apabila ada kurang jelas, dan bisa menanyakan ke anggota teman-teman atau kelompok kalian yang sudah memiliki catatan dengan lengkap dan lain sebagainya seperti itu. Dan nanti kita ditanyakan bisa ditanya jawab. Kemudian penugasan yang beserta jargon dan word. Jadi urutannya itu teman-teman silakan membuat yel-yel yang melibatkan seluruh anggota kelompok. Kemudian diikuti dengan jargon Diktama 2020 yang nantinya akan disuarakan oleh MC maupun pembawa acara. Kemudian teman-teman silakan membuat quotes yang bertemakan perairan, pantai, dan laut, berupa gambar dan diikut sertakan dalam pembuatan video yel-yel tersebut. Durasinya adalah 5 menit. Dengan ketentuan dalam yel-yel harus ada kata-kata nama kelompok. Jadi tadi di awal sudah saya bacakan nama kelompok. Nah, dalam yel-yel tersebut silakan sertakan nama kelompok kalian. Kemudian untuk peraturan words atau kata-kata itu bertemakan perairan, pantai, dan laut dengan maksimal 2 kalimat. Dalam satu kalimat,
terdiri maksimal 5 kata. Saya ulangi sekali lagi, pembuatan quotes dengan maksimal 2 kalimat dalam 1 kalimat terdiri dari maksimal 5 kata. Kemudian, buatlah penugasan ini sekreatif mungkin karena akan dipilih video kelompok terbaik. Kemudian, cara pengumpulannya adalah dengan mengupload di IG. Jadi, salah satu anggota kelompok dari teman-teman, silakan upload di IG dengan tag IG Mardik dan IG Diktama 2020 dengan menyertakan hashtag yang pertama Yel-Yel Mardik 2020, yang kedua Diklat Anggota Mardik, yang ketiga Diktama 2020, yang keempat Madura Diving Club, dan yang kelima Mardik Jaya. Saya ulangi sekali lagi, dengan menyertakan hashtag Yel-Yel Mardik 2020, kemudian Diklat Anggota Mardik, kemudian Diktama 2020, kemudian Madura Diving Club, dan yang terakhir Mardik Jaya. Selanjutnya adalah ketentuan caption. Silakan di caption tersebut teman-teman menjelaskan arti nama kelompok. Sekali lagi saya ulangi, silakan untuk caption teman-teman menjelaskan arti nama kelompok. Baik, untuk penugasan yang terakhir adalah video. Jadi, teman-teman silakan membuat video potensi wisata yang ada di daerah teman-teman. Ini adalah tugas individu. Jadi, durasi video yang teman-teman buat adalah 5 menit. Berisikan gambar ataupun vlog video yang tempatnya itu teman-teman ceritakan atau eksplorasi, seperti itu. Dengan menyebutkan nama tempatnya beserta keunggulan dari tempat tersebut. Kemudian, pembuatan video harus dengan kreativitas sendiri. Dan harus menyertakan shoot video dari tempat yang teman-teman ceritakan. Kemudian, cara pengumpulannya juga sama, dikumpulkan di IG dengan tag IG Mardik dan IG Diktama 2020 dengan menyertakan hashtag yang pertama video Mardik 2020. Selanjutnya, Diklat Anggota Mardik. Selanjutnya, Diktama 2020. Selanjutnya, Madura Diving Club. Dan yang terakhir, Mardik Jaya. Baik, untuk deadline pengumpulan tugas, untuk dress code disesuaikan jadwal dilaksanakannya kegiatan di kelas atau sesuai timeline. Kemudian, struktur kepengurusan Mardik silakan dikumpulkan pada hari Jumat 20 November 2020 paling lambat pukul 9 kepada
pendamping. Kemudian set kontak WA silakan dikumpulkan pada tanggal 22 November atau di akhir kegiatan di kelas 22 November 2020 pukul 9.09 malam. Selanjutnya penugasan yel-yel dan juga video. Silakan teman-teman kumpulkan atau upload di IG pada hari Jumat 20 November 2020 paling lambat pukul 19.00 WIB. Baik, saya ulangi sekali lagi untuk timeline atau deadline penugasan. Gambar struktur kepengurusan Mardi dikumpulkan pada hari Jumat 20 November 2020 pukul 9 malam kepada pendamping. Set kontak WA dikumpulkan pada tanggal 22 November 2020 kepada pendamping juga. Kemudian yel-yel dan juga video dikumpulkan melalui upload IG pada hari Jumat 20 November 2020 paling lambat pukul 19.00 WIB. Baik, mengenai pembacaan penugasan telah selesai. Kemudian dari teman-teman, apakah ada yang ingin ditanyakan? Untuk pertanyaannya dibatasi 5 orang saja. Untuk kelanjutannya itu nanti apabila ada yang kurang jelas, silakan melakukan koordinasi bersama pendamping. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, silakan langsung chat di kolom komentar. Baik, saya ulangi sekali lagi untuk deadline penugasan. Silakan diperhatikan. Untuk ID card nanti malam pukul 9. Untuk penugasan dress code itu sesuai hari atau sesuai pemakaian. Baik, pertanyaan dari Ahmad Ramadan mengenai deadline pengumpulan batas. Baik ya, itu sesuai dengan inisiatif teman-teman. Jadi silakan cari tempat wisata yang sekiranya dapat kalian kenalkan. Jadi ya itu sesuai dengan kreativitas teman-teman, mau cari daerah yang seperti apa. Jadi tidak ada kriterianya, silakan sesuai imajinasi teman-teman. Yang menurut teman-teman menarik itu yang bagian mana, silakan dijelaskan dan dibuat video seperti itu. Kemudian dari Eka Alfi Ramadan, berkaitan dengan file penugasan diberikan ke grup WA. Oh, penugasan file. Ya, untuk file nanti itu yang membuat bagian kepengurusan juga dikumpulkan melalui pendamping atau dikumpulkan kepada pendamping. Thank you.
Jadi seperti ini ya teman-teman, setelah saya bacakan nama kelompok dan juga anggotanya tadi, silakan teman-teman membuat grup internal WA dari kelompok teman-teman. Nah, mengenai penugasan yang dikumpulkan di grup WA itu nanti, yang IDK, kemudian gambar struktur kepengurusan itu, dan juga set kontak WA. Jadi yang dikumpulkan kepada pendamping itu bukti pembuatan adikar, kemudian file yang membuat bagan pengurus, dan juga set kontak WA. Baik, untuk yang selanjutnya itu mengenai dress code. Jadi silakan bagaimana usahanya teman-teman ya untuk mencari dress code tersebut, karena dress code sudah disepakati dan ditentukan oleh panitia. Jadi tidak ada konsekuensi maupun aturan-aturan yang lainnya seperti itu. Baik, apakah ada lagi yang ingin ditanyakan? Kalau memang teman-teman sudah tidak ada yang ditanyakan, dan apabila ada yang kurang jelas, nanti silakan langsung berkoordinasi saja melalui kelompok dan juga pendamping, karena dari pendamping masing-masing kelompok ini sudah mengetahui teknis-teknis dari penugasan yang telah dibuat oleh panitia. Untuk file penugasan tidak dibagikan, jadi teman-teman tidak mengetahui detail penugasannya seperti itu. Jadi apabila yang kurang jelas itu nanti didiskusikan bersama-sama. Jadi file yang saya bacakan ini tidak dibagikan. Termasuk juga tadi itu IDK, teman-teman tidak diberikan filenya. Jadi silakan teman-teman membuat sekreatif mungkin dan setenangkapan teman-teman. Dan juga teman-teman silakan berkoordinasi langsung dengan LI atau pendamping, karena di sini LI atau pendamping sudah dibriefing oleh panitia dan mengetahui teknis dari penugasan-penugasan yang sudah dibuat. Untuk selanjutnya penjelasan penugasan bisa dikoordinasikan lagi ya dengan LI dan kelompoknya masing-masing. Untuk kelompok silakan berkoordinasi juga, bisa tanya ke temannya yang sudah mencatat dengan lengkap. Baik, saya kira cukup mengenai pembacaan dan juga peraturan-peraturan penugasan yang sudah disampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih disampaikan. Memasuki acara yang ketiga yaitu pembacaan peraturan peserta diklat yang akan disampaikan oleh Saudara Ari Dayati Wahyudi. Kepadanya waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Saya di sini akan membacakan peraturan pelaksanaan acara diktama 2020. Sebelum saya membacakan peraturannya, silakan untuk calon peserta baru silakan
disimak dan juga dicatat tentang apa yang saya sampaikan. Baik, saya lanjut. Peraturan pelaksanaan Diklat Merdik 2020, peraturan peserta. Poin 1. Peserta wajib menyalakan kamera selama kegiatan berlangsung. Tidak diperkenankan dalam kondisi perjalanan dan dilarang meninggalkan tempat kecuali atas izin dari panitia. Baik, saya bacakan ulang. Peserta wajib menyalakan kamera selama kegiatan berlangsung. Tidak diperkenankan dalam kondisi perjalanan dan dilarang meninggalkan tempat kecuali atas izin dari panitia. Untuk poin 2, peserta wajib mematikan kamera. Peserta wajib mematikan mic dan menyalakan mic ketika diperlukan, seperti bertanya atau pada saat diskusi dan dengan atas izin dari panitia. Saya ulang, peserta wajib mematikan mic dan menyalakan mic ketika diperlukan, seperti bertanya atau pada saat diskusi dengan atas izin dari panitia. Untuk poin 3, peserta yang ingin bertanya dengan mengetik di kolom komentar, yaitu format tanya atau jawab di kolom komentar. Saya ulang, peserta yang ingin bertanya mengetik tanya atau jawab di kolom komentar, dan setelah itu diperbolehkan open mic atau menyalakan mic setelah atas izin dari panitia. Untuk poin 4, peserta yang mengalami kendala diharap segera menghubungi pendamping masing-masing dengan syarat menyertakan bukti berupa foto atau screenshot. Saya ulang untuk poin 4. Peserta yang mengalami kendala diharap segera menghubungi pendamping masing-masing dengan syarat menyertakan bukti berupa foto atau screenshot. Poin selanjutnya yaitu poin 5, peserta dilarang membicarakan pembahasan di luar materi yang disampaikan di kolom komentar. Saya ulang, peserta dilarang membacakan pembahasan di luar materi yang disampaikan di kolom komentar. Selanjutnya, poin 6, yaitu peserta dilarang tebar pesona kepada panitia ataupun kepada peserta lain. Saya ulang, poin 6, peserta dilarang tebar pesona kepada panitia. Untuk poin 7, poin berikutnya yaitu peserta dilarang memakai atribut atau aksesoris di luar dari penugasan yang telah ditentukan oleh panitia. Saya ulang, peserta dilarang memakai atribut atau aksesoris di luar dari penugasan yang diberikan oleh panitia. Untuk poin selanjutnya yaitu peserta diwajibkan berpakaian sopan dan rapi sesuai dengan dress code yang sudah ditentukan oleh panitia. Saya ulang, peserta diwajibkan berpakaian sopan dan rapi sesuai dengan dress code yang telah ditentukan oleh panitia. Untuk poin selanjutnya yaitu peserta dilarang merokok, mengkonsumsi miras ataupun makan selama acara berlangsung. Saya ulang, peserta dilarang merokok, mengkonsumsi miras ataupun makan selama acara berlangsung. Poin selanjutnya, peserta dilarang berkata kasar dan matian terhadap peserta lain ataupun panitia. Saya ulang, peserta dilarang berkata kasar dan matian terhadap peserta lain ataupun panitia. Untuk poin selanjutnya, peserta diwajibkan menyimak, mencatat materi yang disampaikan oleh pemateri.
Saya ulang. Peserta diwajibkan menyimak, mencatat materi yang telah disampaikan oleh pemateri. Poin selanjutnya, peserta dilarang membagikan link kepada siapapun. Saya ulang. Peserta dilarang membagikan link kepada siapapun. Poin selanjutnya yaitu peserta dilarang mempublikasikan kegiatan ke dalam bentuk media sosial apapun, kecuali atas izin dari panitia. Saya ulang, peserta dilarang mempublikasikan kegiatan ke dalam media sosial apapun, kecuali atas izin dari panitia. Untuk poin selanjutnya, yaitu peserta wajib mengumpulkan penugasan sesuai dengan waktu dan format yang telah ditentukan. Saya ulang, peserta diwajibkan mengumpulkan penugasan sesuai dengan waktu dan format yang sudah ditentukan oleh panitia. Untuk poin selanjutnya, yaitu peserta wajib mengikuti seluruh rentetan kegiatan Diktama 2020. Saya ulang, peserta wajib mengikuti seluruh kegiatan rentetan dari Diktama 2020. Poin selanjutnya yaitu poin terakhir, peserta wajib hadir tepat waktu dan dilarang terlambat. Saya ulang, peserta wajib hadir tepat waktu dan dilarang terlambat. Itu untuk peraturan peserta. Jika nanti ada yang kurang dipahami, silakan tanya ke pendamping masing-masing. Nah, saya sekarang akan membacakan, silakan disimak dan juga dicatat untuk sistem penilaian dari peserta. Peserta akan diberikan poin awal sebesar 70 poin. Dan akan terdapat penambahan poin ataupun pengurangan poin. Peserta dinyatakan tidak lulus apabila poin peserta kurang dari 70 poin. Saya ulang, peserta diberikan poin awal sebesar 70 poin, terdapat pengurangan atau penambahan poin. Ketika poin peserta itu di bawah 70 poin, maka peserta akan dinyatakan tidak lulus. Saya bacakan untuk kriteria penambahan poin. Yang pertama yaitu keaktifan pada saat acara dan juga kelompok. Terus yang kedua yaitu mengerjakan penugasan. Yang ketiga yaitu etika dan sopan santun. Saya ulang, untuk kriteria penambahan poin, yang pertama itu ada keaktifan pada saat acara dan juga di dalam room kelompok atau grup kelompok. Terus yang kedua yaitu mengerjakan penugasan. Terus yang ketiga yaitu etika dan sopan santun. Untuk kriteria pengurangan poin yaitu melanggar peraturan yang telah ditetapkan oleh panitia. Saya ulang, kriteria pengurangan poin yaitu melanggar peraturan yang telah ditetapkan oleh panitia. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada MC. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan acara keempat yaitu pengenalan pengurus UKMF Madura Living Club yang akan dipandu oleh Saudari Tiara. Kepada pengurus dan jajarannya, waktu dan tempat kami persilakan.
Baik teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kegiatan selanjutnya kita akan berkenalan dengan pengurus anggota UKM Madura Diving Club, mulai dari PH dan juga jajaran kadivnya atau kepala divisi. Nah, gimana sih dan siapa saja sih pengurus-pengurus yang ada di UKM Madura Diving Club ini? Langsung saja ya, tidak usah berlama-lama. Untuk pengurus UKMF Madura Diving Club, waktu dan tempat kami persilahkan. Silakan untuk memasuki ruangan. Baik, untuk yang selanjutnya ya, tidak usah berlama-lama, langsung saja kita berkenalan mulai dari Ketua Umum Anggota UKMF Madura Diving Club. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari susunan kepengurusan UKMF Madura Diving Club periode 2019-2021. Perkenalkan dari saya sendiri, yaitu Joda Triat Arisma, saya selaku Ketua Umum UKMF Madura Diving Club. Baik, perkenalkan nama saya Miran Marta Jirteti, saya selaku Wakil Bendahara Umum. Perkenalkan nama saya Puji Kihadari, selaku Bendahara Umum. Perkenalkan nama saya Nini Agustina, selaku Sekretaris Umum. Perkenalkan nama saya Abdul Halim, saya Wakil Sekretaris Umum. Baik, untuk yang selanjutnya dari jajaran pengurus harian, silakan untuk membacakan tugas pokoknya masing-masing. Baik, terima kasih atas waktunya, Mbak. Baik, sini saya sudah dia sebagai ketua umum, yaitu tugas pokok fungsi dari ketua umum yang pertama yaitu satu, memutuskan semua yang ada di dalam rapat koordinasi. Terus yang kedua yaitu mengkoordinasi semua kepala bidang kepengurusan UKM Madura Diving Club 2020. Yang ketiga yaitu membantu atau memiliki mohon maaf sebelumnya. Untuk yang ketiga yaitu mewakili organisasi dalam menghadiri acara tertentu. Yang keempat yaitu mewakili organisasi untuk membuat persetujuan kesepakatan dengan pihak lain. Yang kelima yaitu mengoptimalkan fungsi dan peran ketua-ketua bidang agar tercapainya efisiensi dan efektivitas kerja organisasi. Yang terakhir yaitu memimpin rapat-rapat pada suatu kepengurusan. Baik, untuk selain tupoksi yang ada di dalam PPT, mungkin ini tupoksi yang saya alami dalam saya menjadi ketua umum, yaitu mengkoordinir semua anggota maupun semua pengurus yang ada di UKM Madura Diving Club
agar nantinya tercapainya yaitu tersusunnya kegiatan-kegiatan yang efektif dan kegiatan-kegiatan yang bakal nantinya mendukung untuk keseluruhan anggota. Terus setelah itu tupoksi dari saya yang selanjutnya yaitu saya itu selalu harus memantau perkembangan seluruh anggota OKMR Madura Development Club maupun memantau perkembangan dari bidang-bidang dari divisi-divisi yang ada di kepengurusan Madura Development Club. Terus yang selanjutnya yaitu saya juga mengkoordinir keseluruhan dari PH agar nantinya dari PH juga mengetahui perkembangan dari semua anggota-anggota dari UKMF Madura Diving Club dan semua perkembangan yang ada di divisi Madura Diving Club. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Untuk selanjutnya bisa. Baik. Mohon maaf untuk sebelumnya karena Wakil Ketua Umum saya tidak dapat hadir karena berhalangan acara yang tidak bisa ditinggalkan. Untuk wakil saya yaitu Mas Yusuf Satriana Utama. Baik, untuk tugas pokok fungsi dari Wakil Ketua Umum yang pertama yaitu membantu ketua dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang. Terus yang kedua, mewakili ketua jika ketua berhalangan hadir dalam sebuah acara. Terus yang ketiga yaitu melaksanakan delegasi tugas dan wewenang dari ketua. Terus tugas pokok dan fungsi dari waketum yang terakhir yaitu melakukan pengawasan internal untuk mengamati apakah pelaksanaan tugas telah dikerjakan sesuai dengan rencana kerja. Selain dari tugas pokok waketum yang sudah di PPT, tugas pokok dari waketum yang lain yaitu membantu saya ketika terdapat kendala maupun hal-hal yang tidak diinginkan dalam suatu waktu ataupun suatu istilahnya masalah dalam pengurusan. Terus yang selanjutnya yaitu dari Mas Yusuf selaku Ketua Umum, selain itu fungsi yang selanjutnya yaitu dia selalu memberikan informasi-informasi yang itu perkembangan-perkembangan dari internal pengurus ke saya. Mungkin cukup. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menyampaikan tentang tupoksi sekretaris umum. Tupoksi yang pertama yaitu membuat dan mengesahkan keputusan dan kebijakan organisasi bersama-sama dengan ketua umum dalam bidang administrasi dan penyelenggaraan organisasi. Kemudian tupoksi yang kedua yaitu melaksanakan pengelolaan administrasi kesekretariatan dan melakukan koordinasi antar pengurus dan antar kelembagaan. Kemudian tupoksi yang ketiga yaitu melakukan pengelolaan administrasi kesekretariatan, korespondensi, dan kearsipan. Tupoksi yang keempat yaitu melakukan pengelolaan inventaris organisasi serta pengadaan kebutuhan kesekretariatan. Kemudian tupoksi yang kelima yaitu mengkoordinasikan kegiatan antar pengurus dengan pengurus maupun pengurus dengan pihak luar. Kemudian tupoksi yang keenam yaitu membuat laporan periodik kegiatan organisasi. Kemudian tupoksi yang terakhir yaitu melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh ketua umum sesuai dengan kepentingan dan perkembangan organisasi dalam melaksanakan tugas ini saya bertanggung jawab sepenuhnya kepada ketua umum. Sekian, terima kasih Mas Mami. Baik, saya akan menjelaskan tupoksi dari Wakil Sekretaris Umum. Tupoksi dari Wakil Sekretaris Umum yang pertama adalah Wakil Sekretaris apabila berhalangan, terutama untuk setiap aktivitas kesekretariatan dan tata kerja organisasi. Yang kedua, bersama Sekretaris mengawasi seluruh penyelenggaraan aktivitas organisasi di bidang administrasi dan tata kerja dan menghadiri rapat-rapat organisasi dan rapat lainnya. Yang ketiga, membuat risalah dalam setiap pertemuan atau rapat-rapat organisasi, baik RPO maupun rapat umum.
Dan yang terakhir, membantu sekretaris umum membuat laporan periodik kegiatan organisasi dan semua tugas-tugas yang lain. Terima kasih. Baik, saya akan membacakan tupoksi untuk bendahara umum. Yang pertama, melaksanakan pengelolaan keuangan dan penggandaan kebutuhan barang organisasi. Yang kedua, mewakili ketua apabila berhalangan hadir, terutama untuk setiap aktivitas di bidang pengelolaan keuangan organisasi. Yang ketiga, bersama ketua dan sekretaris adalah tim kerja keuangan atau otorisator keuangan di tubuh pengurus. Yang keempat, merumuskan dan mengusulkan segala peraturan organisasi di bidang pengelolaan keuangan organisasi untuk menjadi kebijakan organisasi. Yang kelima, memimpin rapat-rapat organisasi di bidang pengelolaan keuangan organisasi dan menghadiri rapat-rapat organisasi dan rapat-rapat lainnya. Yang keenam, memfasilitasi kebutuhan pembiayaan program kerja dan roda organisasi. Terima kasih. Baik, sini saya akan menjelaskan tupoksi dari Wakil Bendahara Umum. Yang pertama, ada mewakili bendahara apabila berhalangan hadir, terutama untuk setiap aktivitas di bidang pengolahan kekayaan dan keuangan organisasi. Yang kedua, ada merumuskan dan mengusulkan segala peraturan organisasi tentang sistem pembukuan keuangan organisasi untuk menjadi kebijakan organisasi. Yang ketiga, ada menyelenggarakan aktivitas pembukuan terhadap transaksi pengeluaran dan pemasukan keuangan secara rutin. Terima kasih. Baik, untuk yang selanjutnya ada pengenalan dari divisi di UKMF Madura Diving Club yang terdiri dari 5 divisi. Waktu dan tempat saya persilakan kepada kepala divisi. Ya, terima kasih untuk waktunya. Sebelumnya saya mohon maaf untuk kadip saya tidak bisa hadir karena ada sesuatu. Perkenalkan, nama saya Taufik Nasrullo, saya anggota Divisi Diklat. Divisi Diklat itu memberikan pendidikan dan pelatihan dalam bidang penyelaman kepada anggota baik di dalam ruangan, di kolam maupun terjun langsung ke laut. Contoh proker Divisi Diklat, yaitu pengetahuan akademik penyelaman atau PAP, latihan rutin, dan latihan keterampilan kolam atau LKK, dan latihan perairan terbuka. Terima kasih. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mewakili kadip saya yang berhalangan hadir. Perkenalkan, nama saya Adina Nurul Kamaria dari anggota divisi internal. Tupoksi dari divisi internal sendiri yaitu membantu menyediakan dana dari acara-acara internal di setiap UKM, di UKM seperti Disnatalis dan Mubestama, serta membuat acara-acara untuk merekatkan setiap anggota di UKMF Mardi. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zainal Hakim sebagai kepala divisi eksternal. Divisi eksternal biasanya itu untuk menjalin relasi dengan organisasi luar kampus dan mengisi sosial media UKMF Madura Diving Club dengan konten-konten yang berhubungan dengan penyelaman. Terima kasih. Ya baik, di sini saya mau perkenalkan diri. Nama saya Dewi Kumalasari. Di sini saya kadif dari Divisi Ristek. Ingin membacakan tupoksinya, yaitu meningkatkan pengetahuan anggota PMF Mardi dalam bidang riset dan teknologi terutama di dunia penyelaman. Proker
yang dilakukan Ristek itu seperti kajian rutin dan lain-lain. Itu sih. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Debbie Endah Kusuma, selaku Kepala Divisi KWU. Divisi KWU ruang kewirausahaan yang terdapat dalam event-event yang ada, serta mendesain dan memproduksi suatu produk untuk dijual ke anggota maupun keluar UKM, UKMF yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan. Terima kasih. Baik, teman-teman sekalian, dari pengurus UKM Madura Diving Club, baik pengurus harian maupun jajaran divisi telah memperkenalkan diri beserta tupoksinya. Untuk yang selanjutnya akan dibuka sesi tanya-jawab. Bagi teman-teman yang ingin mengetahui lebih lanjut tentang kepengurusan UKM Madura Diving Club, saya buka sesi pertanyaan. Dengan sesi 1, 3 pertanyaan. Teman-teman yang ingin mengajukan, silakan melakukan chat di kolom komentar. Dengan format tanya. Silakan bagi teman-teman yang ingin menanyakan terkait tupoksi maupun kegiatan-kegiatan yang ada di UKMF Madura Diving Club atau proker-proker dari setiap divisi untuk langsung ketik di kolom komentar dengan format tanya. Baik, untuk sesi 1 masih ada 2 kesempatan penanya. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan langsung mengajukan atau mengetikkan format tanya di kolom komentar. Baik, untuk yang selanjutnya dari Diah dan juga Rinda. Untuk yang pertama itu adalah Angelina BR. Baik, untuk sesi pertanyaan yang pertama, itu yang pertama ada Angelina BR, kemudian yang kedua Diah Ayu, dan yang ketiga Rindang Atras. Baik, saya persilakan untuk Angelina bisa melakukan on-cam dan menanyakan pertanyaannya secara langsung. Angelina. Oh, oke, terima kasih. Pertanyaan saja, bagaimana setiap anggota yang sudah menjadi anggota tetap itu dikeluarkan dan biasanya itu kesalahan apa yang membuat setiap anggota itu bisa dikeluarkan? Terima kasih. Baik, untuk jajaran dari pengurus UKM Madura Diving Club bisa menyampaikan jawabannya ataupun klarifikasinya mengenai pertanyaan dari teman kita. Baik, terima kasih dari Mbak Angelina atas pertanyaannya. Bagaimana anggota dapat dikeluarkan? Kesalahan apa yang membuat anggota dapat dikeluarkan? Jadi seperti ini, Pak. Untuk dari UKM Madura Diving Club itu ketika teman-teman lolos dalam yaitu tingkat pertama yaitu diklat, biasanya diklat kan penerimaan anggota baru anggota UKM Madura Diving Club diklama. Itu penerimaan anggota baru UKM Madura Diving Club. Jika dari teman-teman lolos dan bisa masuk untuk melewati dari rentetan diklama 2020
terus nanti di akhir ada pengukuhan. Di situ teman-teman sudah dinyatakan menjadi anggota UKMF Madura Diving Club. Lalu ketika teman-teman sudah masuk di UKMF Madura Diving Club, pastinya teman-teman bakalan aktif dan bakalan yang pertama yaitu menggapai tujuan-tujuan ataupun misi-misi teman-teman ketika masuk dalam Madura Diving Club itu sebenarnya pengen apa sih, pengen mengembangkan apa sih di situ. Mungkin di sini kita tidak menerapkan bahasanya ketika teman-teman sudah masuk, bahasanya ada kesalahan apa yang membuat anggota dapat dikeluarkan. Di sini kita bakalan istilahnya mengulik ataupun melihat ketika teman-teman itu mempunyai permasalahan, itu permasalahan apa? Kalau permasalahan itu tidak istilahnya tidak berpengaruh, maksudnya berpengaruh itu biasanya itu permasalahan pribadi ataupun permasalahan yang teman-teman alami dalam organisasi. Nah, ketika di situ teman-teman mengalami kesulitan maupun kebingungan, ya kita dari keseluruhan bakalan membantu, bakalan merangkul teman-teman, bakalan mengasih arahan, mengasih saran apa sih sebenarnya yang dikeluhkan teman-teman seperti itu. Karena apa? Ya karena satu kesalahan tidak harus dari teman-teman membuat satu kesalahan itu tidak membuat istilah dari kita langsung menyatakan bahwa teman-teman di sini itu tidak layak. Tapi teman-teman di sini itu sudah melewati proses, yaitu proses ditama. Nah, ketika teman-teman sudah melewati proses ditama dan teman-teman lolos dan masuk hingga pengukuhan, teman-teman sudah menjadi anggota Mardi. Nah, ketika masuk ke dalam keanggotaan, mungkin kesalahan-kesalahan teman-teman itu apa sih kayak gitu? Ya kita juga melihat harus melihat tolak ukur ataupun aspek yang terjadi dalam kesalahan teman-teman. Kalau cuma kesalahan dalam pelatihan maupun yang lainnya itu memang hal wajar dalam kita belajar di dalam suatu organisasi maupun di dalam suatu komunitas. Mungkin seperti itu jawaban dari pertanyaan Mbak Ijikina. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang mau menyambung. Baik, dilanjutkan dengan dari Mbak Anjelina, apakah sudah puas dengan jawabannya atau ada yang perlu ditanggapi lagi? Mau tanya lagi, lalu bagaimana apakah misalnya wakil bendahara itu, contohnya wakil bendahara itu tidak melakukan beberapa dari program kerjanya sendiri, apakah itu dia nanti akan diturunkan jabatannya atau bagaimana? Baik, mungkin dari sanggahan Mbak Angelina dapat diberikan tanggapan lagi dari pengurus. Ya, saya mau menjawab dari pertanyaan si Angel. Apakah misal wakil bendahara tidak melakukan program kerja sendiri, apa akan diturunkan jabatannya? Saya rasa untuk perihal program kerja dari pengurus harian sendiri tidak dilaksanakan itu sangat minim sekali, karena juga di sini pengurus harian ibaratnya sebagai
contoh bagi anggota-anggotanya, entah itu mau anggota di pengurus maupun di anggota UKM. Dan apabila memang terjadi seperti itu, pastinya akan ada diadakan rapat dan diskusi mengenai permasalahan yang terjadinya. Dan untuk perihal dikeluarkan atau tidaknya, itu juga berdasarkan banyak-banyak pertimbangan dan masukan dari teman-teman pengurus lainnya. Apa sudah bisa menjawab dari pertanyaan Pak Angel? Mohon maaf, bisa diulangi lagi dari Mbak Angelina karena Gisti kurang keras suaranya. Boleh mengajukan satu pertanyaan lagi? Berarti ingin menyanggah lagi ya? Mungkin bisa saya skip dulu, saya dilanjutkan dengan pertanyaan yang selanjutnya. Nanti apabila masih ada waktu, bisa ditanyakan lagi. Baik, bagaimana Mbak Angel? Mohon maaf sebelumnya. Ya, nggak apa-apa. Terima kasih. Baik, yang selanjutnya adalah pertanyaan dari Mbak Diah Ayu. Silakan Mbak Diah Ayu untuk bisa langsung on cam dan menyalakan mikrofon untuk menanyakan langsung pertanyaan yang ingin ditanyakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih buat Tiara udah memberikan kesempatan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Diayu dari Program Studi Ilmu Kelautan. Saya izin mengajukan beberapa pertanyaan. Itu yang pertama kepada Ketum atau jajaran PH lainnya. Dari kalian, terobosan apa sih yang bisa kalian berikan untuk tetap jaga koordinasi di masa pandemi? Soalnya kan kalau misalnya masa pandemi gini, kita susah untuk ketemu, jadi terobosannya apa dari jajaran PH? Terus untuk pertanyaan kedua itu dari untuk divisi Diklat, itu saya ingin bertanya, di sini kan seperti memberikan pendidikan dan juga pelatihan baik di ruangan, di kolam, ataupun di lapang langsung. Nah, kalau misalnya pandemi gini, ada nggak sih kesulitan dari divisi Diklat? Kan susah untuk, mungkin menurut saya susah untuk melakukan apa sih pelatihan atau pendidikan secara langsung di luar ruangan, itu bagaimana solusinya? Terus sama satu lagi, maaf, untuk divisi KWU sama bendahara umum, selama pandemi ini dapat pendapatannya itu sama seperti apa ya? Begitu, terima kasih. Baik, pertanyaan dari Mbak Diah Ayu ini sangat panjang sekali ya. Jadi dalam satu kesempatan langsung menanyakan tiga pertanyaan sekaligus. Mohon maaf sebelumnya buat Mbak Diah Ayu, mungkin bisa dipilih satu pertanyaan yang menurut Mbak Diah Ayu paling penting dan paling ingin ditanyakan. Karena di sini waktu kita juga terbatas dan mengingat masih ada peserta lain juga yang ingin mengajukan pertanyaan, maka saya batasi untuk satu dulu. Nah, apabila nanti di akhir sesi pertanyaan ini masih ada waktu, akan saya berikan kesempatan lagi. Seperti itu. Baik, untuk Mbak Dia Ayu bisa dipilih dulu pertanyaannya mungkin. Oke, maaf ya sebelumnya ya. Saya memilih satu pertanyaan itu dari Ketum dan jajaran PH, bagaimana memberikan terobosan untuk tetap menjaga koordinasi di tengah pandemi yang menyulitkan kita untuk bertemu.
seperti itu. Terima kasih, mohon maaf ya sebelumnya. Ya, baik Mbak Diayu. Jadi pertanyaannya adalah yang pertanyaan pertama. Baik, kepada pengurus dan jajarannya bisa langsung memberikan klarifikasi atau jawaban kepada pertanyaan Mbak Diayu. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Mbak Diayu. Ini untuk terkait pertanyaan yang harus yang dijawab dari yang mana? Tadi soalnya suaranya kurang. Oh, pertanyaan untuk terobosan yang kalian berikan untuk tetap jaga kondisi anggota di tengah pandemi. Baik, akan saya jawab untuk terkait pertanyaan Mbak Diayu. Untuk yang pertama yaitu memang sulit di kala pandemi COVID-19 ini kita melakukan koordinasi antar anggota maupun antar pengurus dan antar keseluruhan anggota. Karena apa? Ya karena adanya jarak maupun berjauhan juga rumah dari teman-teman. Seperti itu. Mungkin untuk terobosan yang mungkin untuk apa? Permasalahan koordinasi anggota di tengah pandemi yang sekarang ya kita lebih ke memaksimalkan yaitu aplikasi-aplikasi yang dapat kita berikan, aplikasi-aplikasi yang dapat kita gunakan untuk berkomunikasi dengan internal PH, internal pengurus maupun internal anggota UKM Madura Diving Club. Jadi di sini kita lebih ke gimana caranya walaupun di kala pandemi hubungan ataupun komunikasi antar teman-teman itu tidak terputus. Ya kita lebih ke yaitu mengandalkan aplikasi-aplikasi yang ada seperti sekarang yaitu menggunakan Google Meet maupun menggunakan chat WA maupun menggunakan Zoom. Terus selain itu ya kita tetap mengadakan istilahnya kegiatan yang dijalankan secara online. Secara tidak langsung di situ juga sebagai terobosan yaitu menjaga koordinasi antar anggota maupun antar pengurus. Jadi di kala pandemi sekarang ini sebenarnya ya dari kita, dari teman-teman semua harus gimana caranya kita bisa mengeluarkan kreativitas-kreativitas dari masing-masing individu agar nantinya kita tetap terjaga koordinasi di anggota maupun koordinasi di pengurus. Memang tahun ini merupakan ya apa ya kendala baru maupun kendala besar yang mungkin dialami bukan dari UKM Madura Diving Club tapi dari seluruh organisasi yang ada di Universitas Trunojoyo Madura maupun di seluruh Indonesia. Ya, mungkin itu yang bisa saya jawab dari pertanyaan Mbak Dia. Mungkin dari teman-teman ada sedikit tambahan. Baik, mungkin saya bisa menambahi sedikit ya dari Mas Jeda atas pertanyaannya Mbak Dirayu. Dari apa kita dari pengurus harian juga kan setiap satu pengurus harian itu memegang satu divisi sebagai PC tersebut. Nah, sebagai PC tersebut kita tetap menjaga koordinasi dari divisi setiap divisi. Jadi kalau misalnya ada kendala, mungkin bisa langsung diobrolkan, langsung bisa dibahas agar tidak terjadi miskom dan sebagainya. Itu mungkin bagian. Baik, dari klarifikasi pengurus, apakah Mbak Dia Ayu masih ada tanggapan? Tidak, dari saya sudah cukup. Terima kasih atas penjelasannya ya. Baik, terima kasih. Untuk sesi pertama itu selanjutnya ada Mas Rindang yang ingin bertanya. Silakan untuk Mas Rindang bisa menanyakan secara langsung pertanyaan yang akan diajukan. Baik, terima kasih atas waktunya yang sudah diberikan oleh kakak panitia. Sebelumnya saya ingin bertanya, di Mardik ini kan tentunya ada kayak pelatihan salam gitu. Nah, terus untuk pandemi ini tuh solusi dari teman-teman PH atau divisi diklat itu mengenai pelatihan ini gimana, mengingat kegiatan ini nggak bisa diadakan secara langsung gitu. Terima kasih.
Baik, terima kasih pertanyaan dari Mas Rinda. Untuk pengurus maupun dari divisi yang terkait, bisa untuk mengklarifikasikan pertanyaan dari Mas Rinda. Terima kasih untuk Mas Rindang atas pertanyaannya. Ada pertanyaan selam untuk pandemi solusi mengenai pelatihan gimana kegiatan ini dilakukan secara langsung. Oke. Untuk pelatihan selam sendiri, kita itu juga di sini diberi pengetahuan mengenai akademik selam, dan ini dilakukan secara daring. Dikarenakan pada saat sekarang ini ada pandemi COVID, jadi tidak bisa mengumpulkan massa secara langsung, dilakukan secara daring. Dan untuk mengenai pelatihan secara langsung itu untuk sekarang memang kita sulit sekali mengenai pelatihan secara langsung, dikarenakan pelatihan selam itu nggak mungkin kan dilakukan di dalam rumah atau di mana, jadi dilakukan di kolam renang. Jadi untuk itu sulit, dan menaik izin dari kampus itu memang juga tidak bisa untuk melakukan kegiatan di luar kampus. Untuk solusi seperti kegiatan latihan rutin itu, kita memberikan video-video latihan. Jadi untuk anggota-anggota itu diberikan video mempelajari apa yang sudah diberikan, dan untuk prakteknya mungkin bisa di daerahnya masing-masing, yang di daerahnya mungkin kolam atau tempat untuk belajar itu dibuka, mungkin bisa berlatih di situ. Mungkin itu saja untuk dari saya, mungkin ada tambahan dari Ibu. Baik, sedikit merambai dari Mas Taufik ya. Kan seperti yang kita tahu ya, di masa pandemi ini kita harus mempertimbangkan banyak hal untuk melakukan pelatihan di lapang seperti itu. Jadi dari pengurus sendiri pun di sini sedang kita ganti kegiatan lapang tersebut dengan kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan secara online seperti kajian rutin, kemudian acara PAP dan acara webinar. Nah, di mana diharapkan pada saat pandemi seperti ini kita kan sudah mendapatkan banyak pengetahuan-pengetahuan serta materi-materi dari acara-acara tersebut. Nah, diharapkan nanti kalau semoga secepatnya pandemi ini bisa berakhir, kita bisa mengaplikasikan semua materi-materi tersebut dalam kegiatan-kegiatan lapang seperti itu. Cukup, terima kasih. Baik, dari klarifikasi oleh pengurus dan juga jajarannya sudah disampaikan. Apakah dari Mas Rindang sudah jelas atau perlu ada tanggapan lagi? Sudah cukup, Mbak. Terima kasih. Baik, terima kasih dari Mas Rindang. Kemudian yang sesi kedua ini sudah ada beberapa pertanyaan. Yang pertama tadi itu ada dari Mas Alvin. Mas Alvin dan juga Mbak Astrid, ya kalau tidak salah tadi itu, silakan untuk yang pertama Mas Alvin untuk menanyakan pertanyaannya bisa diketik. Halo, assalamualaikum.
Halo, suara saya terdengar? Halo, assalamualaikum. Halo, tes. Baik, untuk Mas Alvin mungkin suaranya kurang keras ya, bisa diulang. Tes. Ya sudah, silakan Mas. Mohon maaf, saya tidak bisa on cam, ini di laptop saya entah kenapa keluar peringatan tidak bisa on cam video. Langsung saja saya tanya ya, di UKM MF Martif sendiri kan prokernya itu banyak. Bagaimana kalian itu memaksimalkan proker yang tidak terjalankan di masa pandemi ini? Seperti proker pelatihan di lapang dan juga di kelas itu bagaimana? Apakah semua peserta atau anggota Martif itu hanya disuruh untuk latihan di daerahnya masing-masing atau bagaimana? Terima kasih. Baik, terima kasih dari pertanyaan Mas Alvin. Kemudian saya persilakan kepada jajaran pengurus untuk mengklarifikasikan pertanyaan dari Mas Alvin. Ya, saya mau menjawab dari pertanyaannya Mas Alvin, yaitu bagaimana memaksimalkan proker yang tidak berjalan di masa pandemi, seperti itu. Ya, untuk proker-proker yang masih belum bisa dilaksanakan, kita memutar otak untuk bagaimana caranya proker ini bisa berjalan meskipun di kondisi seperti pandemi ini. Meskipun nanti memang prokernya tidak bisa dijalankan secara online, kita juga menyimpan saran-saran yang dimana ini sarannya itu berguna untuk ke periode selanjutnya. Namun itu bukan itu jadi langkah terakhir kita, sembari kita mencari cara bagaimana proker ini tetap bisa dilaksanakan dengan secara online. Mungkin dari teman-teman pengurus mau menambahi. Baik, saya akan menambahi. Sebenarnya jawabannya itu sudah dijawab sama seluruh PH tadi ya. Kita hanya memanfaatkan sosial media untuk melaksanakan proker-proker yang tidak bisa dilaksanakan secara offline. Terus kita biasanya tuh melaksanakan webinar untuk menambah pengetahuan dalam penyelaman ataupun kegiatan yang lainnya. Mungkin kita... Baik, mungkin itu klarifikasi dari pengurus. Dari Mas Alvin, masih ada tanggapan lagi? Cukup saja. Mungkin cukup. Baik, terima kasih Mas Alvin. Kemudian yang selanjutnya itu ada Mbak Baik Astrid. Silakan untuk Mbak Baik Astrid mengajukan pertanyaannya. Baik, terima kasih atas kesempatannya Mbak Tiara. Apakah suara saya terdengar jelas? Mbak Astrid, mungkin suaranya bisa dikeraskan lagi. Baik, apakah kalau begini udah jelas? Ya, sudah. Oke. Sebenarnya pertanyaan saya tidak jauh berbeda dengan Mas Alvin tadi. Bagaimana keberlanjutan proker-proker dari Mardik sendiri selama masa pandemi dan apa inovasi dari setiap divisi agar dapat terlaksananya proker tersebut? Apa saja inovasi
yang dilaksanakan selama masa pandemi ini, sehingga ada acara dari Mardik. Terima kasih. Ya, baik. Saya izin menyimpulkan pertanyaannya dari Mbak Astrid, karena apa pertanyaannya tidak jauh berbeda dengan pertanyaan teman-teman yang sebelumnya, namun di sini lebih menekankan kepada setiap divisi. Jadi, dari setiap divisi itu, apa sih terobosan-terobosan barunya? Mungkin seperti itu. Mungkin bisa dijawab dari setiap divisi secara singkat dan jelas. Waktu saya persilakan. Kalau dari divisi KWU kan gunanya untuk menambah dana-dana untuk UKM sendiri ya. Kalau masa pandemi ini biasanya membuat oper PO seperti kaos atau PDA-PDA. Dan itulah banyak untuk dana ini. Kalau untuk selanjutnya kan tidak bisa seperti jualan wisuda atau apapun, dan itu diganti sama jualan jaket, gelang, atau jualan softcase HP untuk selanjutnya. Terima kasih. Ya, baik. Di sini saya mau jelaskan roket dari divisi respect sendiri itu kan kita biasanya ngadain kajian rutin itu. Sebelum pandemi seharusnya kita tuh bertatap muka. Selama pandemi kita melakukan kajian secara online dan itu biasanya dilakukan 2 minggu sekali. Itu aja sih dari blokernya. Soalnya kan biasanya di situ melakukan webinar-webinar itu. Jadi inovasi dari divisi riset sendiri itu seperti itu. Terima kasih. Mungkin dari saya akan menjelaskan dari divisi eksternal tentang broker apa aja. Soalnya dari divisi eksternal itu brokernya semuanya secara online, seperti lomba esai, lomba foto, dan relasi atau sosial media. Itu semua secara online atau daring. Kenapa online semua? Kan emang dari divisi eksternal itu kan cuma mengisi sosial media dan kayak cuma editing atau editor saja. Terima kasih. Ya, dari divisi internal sendiri itu seperti melihat perkembangan dari sumber daya di anggota Mardik sendiri, terus sama melihat hubungan-hubungan di anggota Mardik itu sendiri. Terima kasih. Untuk dari divisi tiga sendiri kan ada broker PAP. PAP itu sebenarnya dilakukan secara offline tapi diganti secara online. Untuk latihan rutin juga sebenarnya dilakukan secara offline tapi kita melakukan dengan cara offline, online juga dengan cara memberikan video kepada anggota. Terus untuk LKK sama. Terus untuk LPD ini masih menunggu waktu, mungkin apabila bisa ada suatu keajaiban, mungkin bisa dilakukan secara offline. Untuk yang terakhir ini, di Kama juga sebenarnya dilakukan secara offline, tapi sekarang di Kama dilakukan secara online. Mungkin itu saja dari divisi 3. Terima kasih. Baik, dari klarifikasi setiap divisi, apakah dari Mbak Astrid ada sanggahan ulang? Cukup, Mbak Tiara. Makasih. Ya, baik. Sama-sama. Untuk yang selanjutnya, teman-teman, karena kita masih memiliki waktu, saya akan buka lagi satu sesi pertanyaan dengan 3 penanya. Untuk selanjutnya, pertanyaan itu lebih diklasifikasikan kepada pertanyaan yang berbeda, karena menurut saya dari pertanyaan teman-teman secara keseluruhan itu menanyakan tentang solusi apa sih untuk keadaan pandemi bagi para pengurus mengantisipasi
proker-proker dan kegiatan yang tidak dapat berjalan seperti itu. Jadi mohon maaf bagi teman-teman yang sebelumnya sudah mengajukan pertanyaan yang sudah terkait dengan jawaban-jawaban tadi, saya mohon maaf tidak dapat diklarifikasikan dulu dan dikhususkan bagi teman-teman yang memiliki pertanyaan berbeda dari tema pertanyaan yang sudah ditanyakan sebelumnya. Jadi silakan bagi teman-teman yang ingin menanyakan. Baik, di sini sudah ada pertanyaan dari Arif, Winarko Arif. Jadi di sini Winarko Arif itu menanyakan berbeda dari pertanyaan sebelumnya. Untuk selanjutnya bagi jajaran pengurus mungkin bisa mengklarifikasikan dari pertanyaan Arif. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Mas Winarko. Mungkin untuk pertanyaan Mas Winarko tidak bisa kita jawab dikarenakan apa? Karena pertanyaan yang disampaikan oleh Mas Winarko itu lebih menjuru kepada yaitu pelaksanaan diktama pada 2020 ini. Mungkin karena di sini yaitu agendanya pengenalan pengurus, mungkin dari Mas Winarko ada pertanyaan lain boleh disampaikan. Baik, jadi seperti itu Mas Winarko Arif, apakah ada pertanyaan lain? Karena di sini merupakan teknis dari berjalannya diklat sendiri, jadi tidak dijawab secara langsung seperti itu. Mungkin Mas Winarko ada pertanyaan lain atau tidak jadi bertanya? Untuk pertanyaan saya tidak ada, kan? Karena saya ingin menanyakan itu takutnya saya sendiri ada kayak acara keluarga gitu, bagaimana solusi ke depannya gitu, Pak. Baik, terima kasih Mas Winarko. Mungkin dari teman-teman yang lain ada pertanyaan. Jadi di sini masih dibuka 3 kesempatan ya, karena dari pertanyaannya Mas Winarko tadi tidak jadi seperti itu. Silakan bagi teman-teman yang ingin menanyakan selain dari tema pertanyaan yang sudah dibahas tadi. Oh ya, baik, untuk selanjutnya di sini ada Mbak Ginda sudah mengetikkan tanya, jadi silakan untuk Mbak Ginda saya persilakan menanyakan mengajukan pertanyaannya. Terima kasih buat Tiara yang telah memberi kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menanyakan bagaimana cara masnya kalau udah diterima kan jadi anggota Mardik, terus mau jadi kepengurusan Mardik itu bagaimana caranya, terus untuk opreknya itu biasanya kapan, udah itu, mungkin udah itu aja. Baik, pertanyaan dari Mbak Ginda mungkin bisa langsung dijawab oleh pengurus, khususnya PH. Ya, baik. Saya mau menjawab pertanyaan dari Mbak Ginda. Bagaimana cara diterima jadi diterima di Pusmati dan kapan dilaksanakan outreach? Sebenarnya sama dengan
organisasi ataupun himpunan yang ada di kampus. Untuk menjadi kepengurusan sendiri itu melewati proses open recruitment dan seleksi. Jam 10 saya kasih mundur. Dan untuk kapan dilaksanakannya itu periode tahun depan, dan dimulainya periode tahun depan itu setelah musywa, mesuanya UKM Mardi yang biasa dilaksanakan pada bulan Februari. Terima kasih. Baik, izin menambahi dari tadi yang sudah disampaikan oleh Mas Karim. Mungkin terkait pertanyaan dari Mbak Dinda, yaitu bagaimana kalau diterima anggota mau jadi kepengurusan MAKDIK seperti itu. Mungkin yang pertama yaitu memang melewati suatu seleksi, bahasanya yaitu adanya oprek, pasti ada interview dan yang lainnya. Nah, jadi dari teman-teman anggota baru ataupun nantinya yang sudah menjadi anggota, yaitu pastinya disebarkannya pengumuman bahwasanya akan dilaksanakan open recruitment ke pengurus UKM Mardik yang baru. Itu biasanya dilaksanakan ketika terbentuknya periode baru dalam setiap tahunnya. Untuk gimana caranya untuk bisa masuk, ya dari teman-teman harus memperhatikan di situ pasti adanya persyaratannya itu seperti apa ya, mungkin harus dilengkapi dan harus terpenuhi. Nah, mungkin di situ nantinya teman-teman setelah perlengkapan berkas ataupun pemenuhan syarat-syarat, nantinya akan dilaksanakannya interview. Mungkin kurang lebih adanya seleksi sebelum masuk diterima. Baik, itu tadi klarifikasi dari pertanyaan Mbak Dinda. Apakah Mbak Dinda sudah jelas? Baik, teman-teman, ini apakah ada yang ingin bertanya lagi dari teman-teman? Apabila memang pertanyaan dirasa sudah cukup dan penjelasan dari pengenalan PH sudah jelas dari teman-teman sekalian, maka akan saya selesaikan kegiatan pengenalan PH. Bagaimana dari teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Baik teman-teman, terima kasih atas partisipasinya. Kemudian selanjutnya saya mohon maaf bila ada salah kata. Untuk PH dan jajarannya saya persilakan untuk meninggalkan ruang virtual. Baik, terima kasih atas waktunya. Kami dari teman-teman pengurus UKM Madura Devi Club mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara demi acara telah kita lewati bersama-sama. Dimana kita di acara puncak, yaitu penutup. Sebelum acara ditutup, kami selaku perwakilan dari panitia mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Jika ada salah kata atau ucapan yang kurang berkenan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk para peserta dimohon untuk keluar dari ruang virtual. Sekian, terima kasih.